Welcome back Durian Traveler. Piye kabare rek? Waduh, mesti sepodo kangen toh. Hari ini hari yang spesial. Kita akan berguru dan jalan-jalan ke negeri Gajah Putih, Thailand. Welcome back Durian Traveler. Hari ini April 19, 2019. Kita akan ke Thailand. Karena kalau kalian cinta durian, kalian suka berkebun durian, harus Thailand. Karena Thailand adalah satu-satunya negara dengan pengekspor dan produksi durian terbesar di Indonesia, di dunia. Salahkan gue. Jadi banyak hal yang akan kita pelajari, banyak hal yang kita temui. Dan Indonesia juga punya hubungan baik dengan Thailand. Dari tahun 1961, Soekarno dapat hadiah bukannya mobil mewah atau pesawat terbang, tapi durian. Jadi sangat menarik, banyak info menarik di Thailand. So enjoy your travel in Durian Travel. Mana kita? Selain saya, ada 11 keluarga Durian Travel yang ikut jalan-jalan ke Thailand. Mereka adalah Indra dari Jakarta, Murniadi dari Jakarta, Mas Aswin dari Magelang, Dr. Egi dari Tangerang, Pak Agus Sutadi dari Tegal, dan satu lagi di Wong Edio. Nah ini Kak Wendy dari Kota Bandung. Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita akan terbang ke Bandara Don Mueang, Bangkok. Ya, perjalanan kira-kira 3 jam lah. Wah, waiki, ada-ada ini. Baru setengah jam, wis pada tidur. Pesawat enaknya tidur ya. Yang kontra. Dra. Belajar banyak telat, ya. Habis tidur langsung belajar telat. Habis bangun juga langsung hafal belajar telat. Jadi begitu terbang langsung makan. Setelah istirahat 3 jam di pesawat, sampailah kita di Bandara Don Mueang, Bangkok. Sampai di Bangkok, makan durian enak sudah kebayang oleh Kang Dimas. Soalnya dari dulu terkenal durian Thailand enak-enak. Kayak montong Thailand itu enak. Dan ada beberapa, saya penasaran sama canenya atau bau, kalau di Indonesia bawornya. Saya penasaran kalau di yang di Thailand kayak gimana rasanya. Gitu. Walah, ternyata beliau ini penasaran dengan cani atau ya kita kenal ya apa ya durian bawor di Indonesia. Berhasil nggak ya dia ya? Nih tak kasih bocorannya ya dikit. Baru nih dapat jatuhan nih di Thailand baru hari ini. Biasanya Thailand petik semua. Nah ini jatuh, kebayang gimana rasanya? Wangi banget. Nanti kita coba. Udah. Jangan banyak-banyak. Pokoknya kalian harus nonton Durian Traveler. Pokoknya episode ini rame.
dan lupa subscribe. Nah, kalau Kang Wendy nge-chase dengan durian jane, gimana nih dengan Pak Dokter dan Pak Agus? Apa yang mereka harapkan dengan tur durian traveler ke Thailand ini? Ah, ini yang bikin saya pengen kali ini nih, saya mau pengen ngerasain jatuhannya durian kania atau apa segala macam, karena selama ini makannya mengkal semua. Ya, ini menarik nih perjalanannya, Pak, makanya patut dicoba. Bukan begitu, kita kepengen makan durian yang nggak mengkel di sini. Ada nggak kira-kira? Karena tipikalnya durian di sini kan mengkel. Kita coba nanti. Nah, kalau makan durian di Thailand emang beda budayanya dengan di Indonesia. Mereka suka yang mengkal-mengkal. Jadi PR sekali untuk mencari durian yang jatuhan. Pertanyaannya, apakah dia berhasil? Tak kai bocoran ini meneh. Langsung begitu lengketnya benar-benar lekat banget gitu. Kalau Om Isnul bilang lekaknya lebih lekak daripada Om Isnul ini. Ya, seru kan? Wis pokoknya nonton aja Durian Traveler nanti. Kita bocorin semuanya. Guys, trip Thailand kali ini cukup jauh. Kita akan berburu sampai perbatasan Thailand. Tepatnya di daerah Santaburi. Kira-kira yo 500 km dari kota Bangkok. Yang menemani kita tentu Mbak Lindsay Gasing. Teman-teman pasti tahu siapa dia kan? Kalau orang durian pasti kenal dia. 7 tahun berburu durian di Thailand menjadi garansi kami untuk bisa mendapatkan durian enak. Beliau bersedia menemani kami 4 hari berburu durian. Welcome back to Durian Traveler with Queen of Durian. Hi. Hi. Where we are now? Dan Wang. Dan Wang. So, what do you think about Thailand durian? It's so good. I really like it. Everybody says bad things about Thailand durian, but it's not fair. Tuh, denger kan? Semua orang ngomongin durian Thailand tuh jelek. Tapi buat Mbak Linsera, durian Thailand bagus. Gak sia-sia tuh jalan sama kita. Jadi kita akan jalan sekitar 4 hari hunting durian dari sini sampai Santaburi. Saya no idea sedikit pun tentang durian Thailand. Saya pasrahkan durian Thailand ke beliau. So, if you travel, you do durian traveler. Udah, sehat, Ra? Sehat. Mangan aja. Pak Kur? Mantap. Ada banyak jenisnya, loh. Ada pisang, ada nanas, ada... apa tadi? Nangka. Sebelum hunting durian, kita akan berburu yang seger-seger dan manis. Kita akan ke provinsi Sang Sui Sau. Jaraknya sekitar 100 km. Ke sebelah timur kota Bangkok. Dari provinsi inilah mangga-mangga terbaik di Thailand diproduksi. Salah satunya dari kebun milik keluarga Khomalat. Where we are now? We are in Thailand at the mango farm. Mango farm. Yeah. You are looking for? Mangoes. Mango. Yeah. Yeah. Ini dia 19 varietas mangga fresh yang sudah mereka siapkan.
aku milih yang mana ini yuk. Mi. วันนี้ชิมหมดให้เชฟบอกแล้วเร็วๆพี่ทองสิถูกลงว่าไม่นี่เพิ่นไปที่ผมไม่อยู่อเมริกาบ่อยมันก็แล้วไม่เลยไม่เลยร่องทองไปอยู่อเมริกาบ่อยไปแล้วกลับมาสนใจเพื่อนไหนDuh, lihat betapa andragasnya Mas Indra. Wis pokoke kampret yo kalah nek nduk de iki. Manis lempak. Kok enggak? Nah, baru lihat deh. Nih. Ah, digetuk. Iya, iya. Oh, not done. Misuk. Oke. Palan, Bro. Entah manis. Crispy, kriuk. This one is unripe. This one is unripe. R2N2 kalau di kita nggak tahu namanya apa. Dia. Nih. Ya apa favoritmu? Nek aku sih masih sama dengan Pak Dokter. Kau siwai mangga mentah kreos-kreos menjadi favorit. Soalnya kreos dan manis. Komedi. Yang enak apa? Kusil, mangkal enak ya. Mangkal enak manis. Terus kalau dia udah matang gua lumayan manis juga. Enak. Ya kalau ini agak sedikit lebih mahal kali. Iya. Yeah. Ada susah nyari. Susah ya. Kusil, susah ini. Nyari. Menikmati mangga sudah. Sekarang saatnya ke kebun. Dengan auto disebut mobil bukan traktor bukan, tapi enak semilir. Ini adalah kebun milik keluarga Hamolot. Mereka mengembangkan 21 jenis varietas mangga. Oke, kapak gak kapi. เราไปแล้วดูแล้ว Song is the golden open อันนี้รุ่นน้อง is younger younger Nam Dok Mai si kuning mas ini masih jadi prima donna ไปดูการขยายพันธุ์เออ keluarga Hamolot tersedia berbagi bagaimana mereka berkebun mangga untuk kebutuhan ekspor. The top of the mango. Jangan kemana-mana ya. Setelah puas menikmati mangga, kita akan berburu durian jauh lagi, lebih jauh. Jangan kemana-mana ya, setelah ini kita akan ke Rayong. Salah satu provinsi penghasil durian terbesar di Thailand. Kita akan nikmati durian-durian.
Chan.